Arema Teologi atas dosa. Arema Teologi itu sendiri artinya adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang dosa. Sekarang, mengapa kita harus belajar seperti itu? Karena pada dasarnya dosa itu adalah tindakan membunuh manusia sebagai citra Allah. Kita tahu kalau misalnya manusia diciptakan sebagai citra Allah dan seandainya kita berbuat dosa, citra itu akan rusak dan artinya kita akan membunuh diri kita sendiri. Nah, tapi kenapa orang mau berbuat dosa padahal itu membunuh diri sendiri? Alasannya itu mudah, karena manusia pada dasarnya tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang benar, tapi melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Tindakan-tindakan dosa yang dalam arti lain meninggikan citra dirinya sendiri melebihi kodrat yang sudah ditentukan dari Allah akan mendorong manusia untuk merasakan hal-hal seperti rasa bersalah, gelisah, dan berbagai hal negatif lainnya. Untuk hal itu, kita harus pertama-tama mengetahui apa itu dosa dan baru kita bisa mengetahui cara menghindari dari dosa itu sendiri. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dosa menurut Anthony Hukuma. Anthony Hukuma sendiri menjelaskan konsep dosa menggunakan metode narasi sejarah manusia yang dia jabarkan melalui 4 tahap. Tahap pertama adalah C, yaitu creation. Creation di sini adalah tahap di mana manusia diciptakan oleh Tuhan yang memiliki 2 kemungkinan, possible not to sin dan possible to sin. Setelah tahap ini ada tahap F, yaitu fall. Di sini manusia memasuki tahap not possible not to sin. Jadi manusia pasti berbuat dosa di sini. Lalu ada tahap ketiga namanya redemption. Di tahap redemption ini Tuhan memberikan Roh Kudus kepada manusia sehingga manusia memiliki menjadi manusia baru dan memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru ini merupakan hidup yang dituntun oleh Roh Kudus dan berkenan di hati Allah. Dan setelah memiliki kehidupan baru ini, manusia pun menjadi ciptaan yang baru yang memasuki era keselamatan, damai, dan sukacita di dalam Kristus. Dan setelah tahap ketiga ini ada tahap keempat yang terakhir, yaitu adalah consummation. Di tahap consummation ini manusia itu tidak mungkin berbuat dosa, not possible to sin. Jadi saya akan menjelaskan mengenai dampak kejatuhan manusia oleh Lucifer. Yang pertama itu ketidakmampuan rohani manusia. Manusia jadi memiliki natur berdosa. Lalu hal ini menyebabkan kematian rohani manusia yang menyebabkan komuni dengan Allah Kudus yang melalui Roh Kudus. Lalu manusia akan memiliki kematian jasmani yang nantinya manusia meninggal dan kembali menjadi debu. Lalu ketidakmampuan rohani juga menyebabkan polusi terhadap hati nurani manusia. Manusia jadi memiliki rasa malu, rasa bersalah, dan manusia menjadi takut akan Tuhan. Dan dampak terbesarnya manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Dampak dosa dapat terbagi menjadi 3 kategori, di mana yang pertama dampak dosa terhadap relasi manusia dengan Allah. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dosa merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah, sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tentunya manusia menjadi tidak diperkenankan oleh Allah, dan tentunya hal ini membuat manusia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian dosa juga melanggar niat objektif daripada penciptaan manusia oleh Allah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 28 Allah memberikan mandat kepada manusia untuk bertambah banyak dan melestarikan bumi. Tapi ketika ada dosa ini, mandat tersebut tidak dapat terrealisasikan dengan baik. Kemudian juga akibat dosa, Allah menghukum manusia. Penghukuman ini sebenarnya merupakan realisasi daripada sifat daripada Allah itu sendiri yang maha adil. Sehingga melalui penghukuman ini, manusia mendapatkan peringatan dan juga pendisiplinan, sehingga dengan tujuan untuk dapat berbalik kembali kepada Allah. Yang kedua adalah dampak dosa terhadap manusia itu sendiri, di mana seperti yang kita tahu bahwa dosa telah merasuk dan merembes ke dalam pribadi manusia, sehingga dosa seakan-akan menimbulkan kecanduan bagi manusia untuk terus melakukannya, dan dosa yang satu dapat menghasilkan dosa-dosa yang lainnya, sehingga hal ini membuat manusia seakan-akan seperti budak daripada dosa itu sendiri. Nah, hal ini membuat manusia tidak memiliki damai sejahtera di dalam pribadinya, yang berakibatkan pada manusia memiliki sifat yang egosentris, yaitu hanya mementingkan diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah dampak dosa terhadap relasi manusia dengan sesama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa manusia memiliki sifat yang egosentris akibat dari dosa. Nah, sifat egosentris ini membuat manusia telah kehilangan sifat untuk berempati dan juga tidak memiliki kasih yang sejati. Selain itu juga manusia melihat sesamanya sebagai suatu saingan, sehingga tentunya manusia tidak mampu untuk membangun relasi yang positif dengan sesamanya.
Jadi sekarang saya akan membahas tentang isu kejahatan, kekerasan, dan kebejatan moral manusia. Jadi di kehidupan kita sehari-hari, pada kenyataannya kejahatan, kekerasan, dan kebejatan moral manusia ini sudah begitu banyak dan nampak dalam diri beberapa atau bahkan banyak manusia. Lalu apa yang menyebabkan adanya isu kejahatan, kekerasan, dan kebejatan moral manusia ini? Menurut Alkitab, itu tidak berasal dari Allah. Manusia berbuat dosa itu tidak berasal dari Allah, walaupun sesuai hikmat Allah. Lalu apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena hasrat manusia sendiri. Hasrat manusialah yang telah menentukan moral dari setiap mereka.